Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pelajaran untuk berkenaan tentang replacement at sea atau dikenali sebagai logistic transfer. Harap semua boleh bagi komitmen untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Okey, suara saya clear tak? Okey, untuk sebarang pertanyaan ataupun jawapan boleh boleh tulis pada ruang komen untuk saya alert. Okey, sekiranya clear, okey, kita akan mula kelas sebentar lagi. Okey, tajuk pelajaran kita pada pagi ini adalah berkenaan tentang pemindahan jasa ringan ataupun dikenali sebagai replacement at sea. Okey, sebelum saya mulakan pelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya 828-486 bintara kanan PBSI Hood bin Ismail.
Sudah berkahwin, kini menetap di Taman Samudra Baru, mula memasuki perkhidmatan pada 27 September 2001. Masuki ke Dipelanduk sebagai jurulatih adalah pada 14 Jan 2019. Sepanjang perkhidmatan, saya pernah berkhidmat di beberapa unit kapal dan unit pengkalan. Antara unit kapal adalah KD Likiu, KD Antua, KD Ledang dan KD Kinabalu. Untuk di unit-unit pengkalan, saya pernah duduk di Depot Sengara Armada, Bosan Armada dan KD Melaya. Dan sekarang saya akan berada di KD Pelanduk. Okey, ada apa-apa pertanyaan tentang biodata diri saya? Sekiranya ada, boleh tulis pada ruang komen. Okey, sekiranya tiada apa-apa soalan berkenaan biodata, kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dimulakan dengan motivasi pagi. Okey, motivasi kita pada hari ini adalah agak-agak itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk cuba. Bermaksud segala apa-apa yang perlu kita kerjakan, kita perlu mencuba. Sekiranya kita takut mencuba, kita takkan tahu sama ada kita berjaya ataupun gagal. Okey, untuk mulakan pelajaran, kita terbahagi kepada beberapa kriteria, iaitu kriteria pertama adalah tujuan pemindahan jas steringan. Yang kedua, peralatan pemindahan jas steringan dan keanggotaan pemindahan jas steringan. Okey, saya nak bertanya kepada kamu semua, adakah kamu jelas dengan slide yang saya paparkan? Sila kalau kata jelas, tolong komen kata jelas. Okey, terima kasih Muhammad Azwi. Okey, rujukan bagi setiap pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama adalah BR67 iaitu Emirati Manual of Seamanship. Yang kedua adalah MBR1400. Yang ketiga adalah nota pelajaran Sekolah Pengajar Ilmu Kelautan. Okey, apa yang penting pada pelajaran ini iaitu tuan-tuan akan mengenal peralatan, memahami tata cara pelaksanaan dan menitik beratkan isu keselamatan dan melaksanakan evolusi. Okey, selain itu dapat melatih dan merancang latihan anggota apabila memegang tanggungjawab sebagai jurulatih atau menjadi laskar kanan. Okey, yang pertama saya menceritakan tentang tujuan apa itu legacy transfer ataupun dikenali sebagai replacement LC. Okey, legacy transfer iaitu evolusi yang biasa diperhatikan oleh kapal-kapal TLDM ketika berada di laut, yang melibatkan dua buah kapal iaitu kapal pembekal dan kapal penerima. Okey, selain itu, apa fungsi dia iaitu pemindahan barang-barang stok ataupun barang-barang logistik yang beratnya tidak melebihi 250 kilo. Okey, evolusi ini juga boleh dilaksanakan bagi pemindahan anggota dari satu kapal ke kapal yang lain. Okey, untuk yang ketiga, tujuan dia, evolusi ini dilakukan di haluan ataupun gelarak suku sama ada di lamu kiri atau kanan kapal. Okey, gelarak suku adalah tempat di mana kamu berkumpul ataupun beratur. Okey, seterusnya adalah setiap kapal besar mempunyai high point yang sama, sama ada dipasang ataupun akan dipasang. Okey, setakat tu ada apa-apa pertanyaan berkenaan tentang tujuan dan pengenalan legacy transfer. Okey, saya teruskan dengan pengenalan peralatan-peralatan di kapal pembekal dahulu. Okey, peralatan yang pertama adalah distance line. Distance line iaitu panjangnya adalah 105 meter, dilengkapi dengan bendera bermula daripada huruf nombor 0 hingga ke 90. Okey, jarak di antara bendera adalah 6 meter, digunakan untuk
mengukur jarak antara kapal pemekar dengan kapal penerima. Okey, kebiasaannya jarak di antara kapal pemekar dengan kapal penerima dalam melaksanakan evolusi adalah 35 meter hingga ke 45 meter. Okey, kemudian kita ada puma plate. Okey, puma plate itu gambar tu tak pun nak jelas. Okey, puma plate digunakan ataupun berada di tali overhaul, digunakan untuk kita menyambung ataupun mengikat tali bolus line ataupun PLT bagi menghantar tali overhaul. Okey, yang ketiga adalah infill clip. Okey, infill clip biasa digunakan pada bendera untuk menaikkan bendera apa semua. Dia juga berada di tali overhaul. Okey, infill clip digunakan untuk menghantar tali distance, tali jarak ke kapal penerima. Okey, kemudian pada gambar yang keempat kita ada jersey line. Okey, panjang jersey line adalah 150 meter, besar 32 mm. Okey, dia juga dilengkapi dengan grommet strope. Okey, grommet strope adalah wire. Kalau kamu nampak dekat blok tu ada satu wire berbentuk seakan-akan nombor 8, itu adalah dipanggil grommet strope. Okey, kebanyakan di kapal-kapal semua memakai tali jenis superline. Okey, tali jersey line ni adalah daripada jenis superline. Sama juga tali inhaul dan outhaul. Okey, kat sini saya tunjukkan tentang gambar rajah dan pengenalan tentang tali outhaul dan inhaul. Bagi tali outhaul, iaitu dihantar ke kapal penerima untuk menggerakkan traveller block. Okey, iaitu panjang kriteria tali outhaul, iaitu panjangnya adalah 130 meter, besar 16 mm. Dilengkapi juga dengan puma plate dan infill clip. Okey, yang tadi saya cakap puma plate adalah untuk menyambungkan tali penghubung sama ada tali PLT ataupun bolus line. Infill clip adalah untuk kita menghantar tali distance. Okey, bagi tali inhaul, digunakan di kapal pemekar bagi menggerakkan traveller block. Okey, iaitu panjangnya adalah 90 meter, besar 16 mm. Okey, seterusnya adalah okey, untuk pembelajaran hari ini, di hujung pelajaran kita akan bagi kuis untuk tuan-tuan dan puan-puan. Diharap bagi tumpuan lah sepenuhnya. Okey, saya teruskan dengan peralatan kapal pemukal. Okey, berikut adalah peralatan-peralatan tambahan. Okey, yang pertama adalah rust bag. Okey, rust bag digunakan untuk kita meletakkan barang-barang logistik yang kita nak, yang perlu hantar ke kapal penerima. Okey, yang kedua adalah snatch block. Okey, dalam TDM kita ada IB block, ada wooden block dan ada snatch block. Perbezaannya adalah kamu tengok dekat situ, dia ada pintu dia. Sebab tu kita dinamakan dengan snatch block. Pintu tersebut boleh dibuka. Kelebihannya adalah boleh memasuki tali daripada tengah tali, tak perlu daripada hujung. Okey, yang ketiga adalah stirrup. Stirrup digunakan untuk pantaran anggota. Okey, saya percaya tuan-tuan pernah datang sebelum ni ke tapak evolusi dan kita telah membuatkan pemindahan. Nanti saya akan paparkan video sepanjang kami buat latihan di tapak evolusi. Okey, seterusnya adalah test wake. Okey, test wake digunakan untuk menguji ketahanan tali sebelum kita membuat pemindahan anggota ataupun barang logistik. Okey, pada atas seterusnya adalah traveller block. Kamu tengok yang kelima. Okey, dekat traveller block dia terdapat dua shaker iaitu sebelah kiri dan kanan. Okey, shaker tersebut akan disambungkan dengan tali inhaul dan outhaul bagi menggerakkan traveller block. Okey, joystick adalah sebagai landasan kepada traveller block. Okey, gambar yang keenam adalah helicopter strobe, sama juga dengan function dengan stirrup iaitu untuk menghantar anggota. Okey, setakat ni ada apa-apa pertanyaan sebelum kita lanjutkan pelajaran kita? Kalau rasa tak clear ke apa ke, boleh maklum. Okey, sekiranya tak ada, saya teruskan lagi. Okey, kita juga dilengkapi dengan signal board. Signal board memainkan peranan yang penting dalam
mengendalikan evolusi, iaitu sebagai komunikasi ataupun arahan kepada kapal penerima. Okey, dekat laut macam-macam, sama ada angin yang kuat, bunyi kapal, mengurangkan kita pendengaran kita untuk mendengar apa arahan daripada kapal penerima ataupun pembekal. Jadi sinarbot lah memainkan peranan, sama ada untuk kita nak menarik ataupun kita menghulur tali. Okey, yang kedua itu adalah PLT, iaitu pneumatic line thrower yang boleh digantikan dengan bolus line. Okey, sekiranya di laut better pakai PLT lah untuk kita nak mudah. Kadang-kadang bolus line ni bila kita baling dia akan sangkut kat guard rail dan menyebabkan dia tak sampai. Okey, yang ketiga itu adalah bolus line. Okey, bolus line dalam dia ada yang setengah dia bubuh pasir, ada yang setengah dia buah dia bubuh sebut besi. Okey. Okey, untuk yang keempat adalah kapak. Yang kelima adalah shock mat. Okey, shock mat ni digunakan bagi mengelakkan mengelakkan deck kita daripada rosak. Okey, geladak kita rosak. Okey, untuk penghantaran barang yang berat yang hampir 250 kilo pun dia akan menyebabkan sama ada deck kita akan rosak ataupun calar, jadi kita gunakan shock mat. Okey, peratas seterusnya yang keenam iaitu bendera P. Okey, bendera P terdiri daripada dua color, iaitu bendera P hijau dan bendera P merah. Okey, hijau biasa untuk barang-barang yang tidak membahaya dan merah adalah untuk barang-barang bahaya. Seperti pemindahan minyak, peluru. Okey, kita boleh gunakan bendera merah. Okey, seterusnya peralatan tersebut. Okey, life jacket yang diperlukan apabila kita berada di laut. Okey, kemudian sand house slip. Okey, peralatan kedua. Sand house slip ni adalah peralatan di kapal penerima yang digunakan sebagai untuk menyambung grommet strobe yang berada pada tali J-stay. Yeah. Jadi tali J-stay tu ada grommet, kita akan sambungkan grommet pada sand house slip. Okey, sand house slip ni juga dikenali sebagai J-stay slip. Sekiranya ia dipakai untuk towing. Okey. Untuk towing. Okey, sekiranya sand slip digunakan untuk towing, kita dipanggil towing slip. Okey, soalan daripada Kadet Azman, shock mat letak kat mana? Okey. Shock mat kita akan letak pada dump point. Okey, dump point ni adalah di mana kalau tempat tiang kita nak letak blok, kita panggil high point. Okey, di bawah dia kita ada dump point. Okey, ke dekat dengan bendera P yang di mana kita letakkan. Okey, bendera P adalah menunjukkan berkenaan tentang di mana tempat high point kita, supaya kapal penerima ataupun pembekal mengetahui di mana lokasi kita, di mana high point. Okey, di bawah high point kita ada dump point. Okey, Kira Azman, okey, faham? Di mana letaknya shock mat? Okey, kita teruskan dengan peralatan yang ketiga, iaitu spike. Okey, spike digunakan untuk kita nak mengetat ataupun membuka shackle. Bukan kata ni lah, kita kebiasaannya digunakan untuk kemudahan kita. Kadang-kadang bila dalam keadaan tegang, shackle akan susah untuk dibuka. Jadi kita menggunakan spike untuk mengetat ataupun melonggarkan shackle. Okey, peralatan yang keempat iaitu temporary guard rail. Okey, temporary guard rail adalah garis sementara. Okey, garis sementara digunakan bagi memudahkan barang-barang yang dihantar ataupun anggota memasuki ke kapal tanpa tersangkut pada apa-apa structure. Ataupun contoh kalau kita pakai guard rail yang tetap. Okey, garis yang tetap, kita terpaksa mengangkat, contoh kata barang, mengangkat barang. Sekiranya dia sangkut, dia boleh mengakibatkan jatuh laut. Sebab tu kita gunakan temporary guard rail. Sewaktu barang dilepaskan, keluar daripada kapal, kita turunkan. Kemudian, kita selepas keluar saja, kita naikkan. Sama juga apabila barang-barang masuk. Okey, peralatan seterusnya adalah safety helmet. Okey, safety helmet kita ada empat color. Merah, hijau, putih dan biru.
Okey, untuk color merah iaitu sebab dipakai oleh pembaling, pembaling bola senarai ataupun penembak PLT. Okey, hijau digunakan oleh signalman. Okey, signalman yang mengendalikan signal board. Okey, bendera helmet seterusnya adalah helmet putih yang dipakai oleh officer ataupun in charge yang mengendalikan evolusi tersebut. Okey, helmet seterusnya adalah berwarna biru yang dipakai oleh anggota-anggota yang terlibat dengan evolusi. Okey, perkataan yang keenam iaitu toggle. Okey. Toggle dan spike ni rupa yang hampir sama, cuma material yang berbeza. Kalau dia dibuat daripada kayu, dia panggil toggle. Kalau besi adalah spike. Okey, bagi melaksanakan evolusi tersebut, kita memerlukan keanggotaan yang mencukupi agar evolusi tersebut berjalan dengan lancar. Okey, di sini saya terangkan tentang keanggotaan-keanggotaan bagi melaksanakan evolusi legacy transfer. Okey, yang pertama kita perlukan pegawai evolusi, iaitu satu kali pegawai, pegawai kelas C. Yang kedua, kita perlukan bintara evolusi, iaitu satu kali bintara kelas C ataupun laskar kenal kelas C ataupun serang. Serang ke buffer benda yang sama. Okey, kedua-dua adalah memainkan peranan yang penting bagi mengendalikan evolusi tersebut. Okey, dan tanggungjawab bagi melaksanakan evolusi adalah berat. Okey, seterusnya bagi gesture line yang panjangnya 150 meter besar 32 mm, kita memerlukan satu kali laskar kanan dan 20 kali anggota supaya gesture line dalam keadaan tegang dan pergerakan traveler block dalam keadaan lancar. Okey, seterusnya adalah outhaul. Outhaul di kapal penerima dan inhaul adalah di kapal pembekal. Kita memerlukan satu kali laskar kanan dan 6 kali anggota. Okey, outhaul dan inhaul adalah untuk menggerakkan traveler block. Okey, seterusnya adalah distance line, iaitu keanggotaan dia 2 atau lebih mengikut pada keadaan. Sekiranya keadaan cuaca yang agak teruk, jadi kita perlu lebih untuk mengendalikan tali distance. Okey, seterusnya di bahagian dump point. Okey, tempat menerima. Okey, dump point ni adalah tempat menerima dan menghantar barang. Okey, kita perlukan satu kali anggota sebagai pengendali temporary guard rail. Okey, menurun dan menaikkan guard rail. Okey, yang kedua, sebagai anggota dump point, kita panggil dump party, iaitu satu kali laskar kanan dan 4 kali anggota. Okey, yang bekerja di dump point, kita memerlukan peralatan safety harness agar ia tidak jatuh ke laut. Okey, dalam mengendalikan untuk mengambil peralatan, sebarang risiko akan berlaku. Okey, kemudian di high point. High point ni anggota yang memasang blok. Okey, blok 12 inci, blok 6 inci ataupun self-slip. Kita memerlukan satu high point adalah satu kali anggota sahaja. Okey, kemudian mengendalikan signal board, iaitu dipanggil signalman, satu kali anggota di kapal pembekal dan satu kali anggota di kapal penerima. Okey, pembaling bola selain ataupun penembak PLT, kita memerlukan satu kali anggota. Okey, seterusnya adalah berkenaan kriteria penilaian 2. Okey, kat sini saya akan menceritakan tentang tata cara persiapan peralatan pemindahan gesture ringan di kapal pembekal, kemudian prosedur menghantar peralatan pemindahan gesture ringan sebagai kapal pembekal dan prosedur menerima kembali peralatan pemindahan gesture ringan sebagai kapal pembekal. Okey, sebelum kita pergi ke kriteria penilaian yang kedua, ada apa-apa soalan tak untuk bertanya? Okey, saya bagi kamu satu minit untuk bertanya soalan sekiranya ada sesuatu yang kamu rasa keliru. Okay.
Okey, sekiranya tak ada, kita pergi ke kriteria penilaian 2. Okey, kamu boleh saja bertanya. Saya akan baca komen daripada kamu dan akan on the spot saya akan menjawab segala pertanyaan. Okey, berikut adalah tata cara persiapan peralatan pembinaan jasteringan di kapal pembekal. Saya akan cuba bercerita dalam keadaan kamu mudah faham dan kamu pun pernah datang ke tapak evolusi dan kapal-kapal. Okey, pertama sekali, anggota yang terlibat hendaklah memakai peralatan keselamatan seperti kasut keselamatan, life jacket, topi keselamatan dan sarung tangan. Sediakan peralatan di geladak haluan ataupun geladak suku. Okey, di mana high point kamu, kamu perlu sediakan peralatan tersebut di situ. Okey, dan letak bendera P, layout ataupun faking tali JST, faking tali in-haul, out-haul dan distal line. Okey, di mana tempat kawasan hendak dibuat, dekat situlah kamu layout. Okey, seterusnya, faking, jester line, in-haul, out-haul dan distal line berhampiran dengan kawasan evolusi. Okey, yang seperti saya ceritakan tadi, faking ini bermaksud melingkar tali. Okey, kalau kita buat bulatan, itu kita panggil, kalau buat bulatan di tangan, kita panggil coil. Kalau kata bulatan di tandaik, kita panggil seizing. Okey, seizing the rope. Okey, seterusnya adalah apa yang perlu dibuat, anggota high point. Anggota yang ditugaskan di high point iaitu satu kali anggota dalam memasang snatch block 12 inci dan 6 inci pada tiang high point. Okey, untuk memasang blok, CV dia senang saja. Di I yang atas kita letak 12 inci dan di bawah 6 inci. Untuk bahagian bawah kita letak 6 inci dan seterusnya 12 inci. Dia akan terbalik 12, 6, 6, 12. Okey, seterusnya, selepas memasang blok, kita hendaklah masukkan jester line ke dalam snatch block 12 inci yang dipasang pada tiang high point. Okey, masukkan jester line pada kedua-dua snatch block iaitu di bahagian I yang ada grommet hendaklah berada di atas dan untuk kita menarik adalah di bahagian bawah. Okey, snatch block sebenarnya digunakan untuk meringankan tarikan kerana dilengkapi dengan roda. Okey, sekiranya snatch block tak ada, mak kita masih boleh melaksanakan evolusi dengan memakai shackle. Okey, tapi untuk kamu nak menarik, kamu akan berasa berat. Sebab tu kita menggunakan snatch block. Okey, kemudiannya, pasangkan traveler block pada jester line. Okey, kalau kita kat tapak tu, traveler block kita dah pasang siap-siap pada tali jester. Sebab tali jester dia tak macam snatch block, dia ada pintu. Okey, dia terpaksa masuk daripada hujung. Jadi masukkan traveler block dahulu, kemudian dekat snatch block jester kita tak ada masalah sebab kita boleh masukkan tali mulai tengah-tengah tali. Okey, kemudian sambungkan tali in-haul dan out-haul pada traveler block dengan menggunakan shackle. Masukkan in-haul ke dalam meter snatch block 6 inci. Okey, traveler block dilengkapi dengan dua I yang dilengkapi dengan dua I iaitu untuk tali out-haul dan tali in-haul. Okey, tali in-haul untuk ditarik oleh kapal pembekal dan out-haul untuk ditarik ke kapal penerima. Okey, selepas kamu sambungkan pada tali pada traveler block, masukkan tali in-haul pada blok 6 inci, snatch block 6 inci. Untuk meringankan kamu menarik menarik traveler block. Okey, seterusnya pasang dan sediakan peralatan dump point seperti temporary guard rail, shockmat, kapak dan safety harness. Okey, di dump point terdapat peralatan-peralatan yang perlu dipakai oleh dump party. Okey, peralatan dia safety helmet kerana di bahagian atas terdapat blok. Okey, jadi kita kena pakai safety helmet bagi sekiranya blok jatuh, kepala kita selamat daripada terkena apa-apa bahaya. Okey, life jacket digunakan kerana anggota yang dump point dia bergerak untuk menarik dan menolak peralatan. Okey, menarik masuk ke dalam kapal dan menolak ke luar kapal. Jadi sekiranya peralatan tersebut berat, okey, apabila dia tak pakai life jacket, kemungkinan dia akan jatuh dan dia akan boleh menyebabkan lemas.
Okey, temporary saya dah ceritakan nanti ni untuk sebagai temporary sementara bagi mengeluarkan barang, memudahkan keluarnya barang dan masuk barang ataupun anggota. Okey, shopmate berada di dump point untuk mengelakkan deck daripada rosak. Okey, kapak sekiranya berlakunya emergency breakaway semasa kita melaksanakan evolusi. Kemudian safety harness. Okey, safety harness ni yang anggota kalau kita tengok bahagian TMB untuk panjat tiang dia akan pakai safety harness tu. Okey, seterusnya adalah pasang atau gantungkan bendera P berwarna hijau ataupun merah. Okey, bendera P di mana berhampiran dengan dump point. Kalau kamu buat di tengah-tengah kapal, contoh kata high point berada di tengah-tengah kapal, jangan kamu letak bendera P di hadapan. Okey, dia akan mengelirukan kapal penerima. Okey, seterusnya siap sediakan PLT dan bola slide. Pastikan tekanan angin dalam balang. Ada silapan ejaan sikit. Balang mencukupi dan tali tidak bersimpul. Okey, untuk bola slide ataupun PLT, kita setiap kapal kita akan buat preposi ataupun persediaan ke laut sehari sebelum pelayaran. Jadi kita akan buat siap-siap. Kalau time nak buat evolusi baru kita nak buat, makna dia akan jadi kokap ataupun akan cacat lah evolusi tersebut. Okey, seterusnya, anggota Life Boy Sentry yang ditugaskan berada di Geladak Suku dan Serenggil Parti berada di Teluk Flag. Okey, dalam melaksanakan apa-apa evolusi, kita memerlukan satu kali Life Boy Sentry. Okey, bagi memantau satu sama ada daripada kapal daripada belakang ataupun sekiranya berlakunya orang jatuh laut. Okey, Serenggil Parti ini kita standbykan pada teluk flag bagi sekiranya kita punya wheel dalam keadaan failure. Okey, tekanan hidrolik tak mencukupi dan mengakibatkan failure dan boleh menyebabkan pelanggaran pada kapal. Jadi kita preparekan Serenggil Parti di teluk flag. Okey, setiap kapal dilengkapi dengan dua wheel, satu di bridge dan satu di tail flag. Kecuali di KD Hantuah saja. KD Hantuah dia punya wheel di tengah-tengah kapal dan di tail flag. Dia tak ada dekat bridge. Okey, seterusnya periksa peralatan memandukan senarai semak, logistic transfer for supplying ship. Sekiranya kamu kapal pembekal, kamu tengok balik checklist sebagai kapal pembekal, peralatan-peralatan sebagai kapal pembekal apa dia. Okey, sekiranya dah selesai buat penyediaan peralatan, bintara evolusi perlulah melaporkan kepada pegawai evolusi untuk menerima ataupun memberi taklimat tata cara mengenali dan langkah-langkah keselamatan evolusi. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan berkenaan tentang persediaan sebelum kita melaksanakan pemindahan JST ringan. Ada apa persoalan, pertanyaan? Okey, sekiranya tak ada, okey, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan evolusi ini berlangsung. Okey, sebagai kapal pembekal, apa yang penting kamu kena tahu permulaan untuk melaksanakan evolusi. Sekiranya kamu adalah pegawai evolusi, kamu kena tahu apakah syarat-syarat ataupun isyarat-isyarat yang ditunjukkan menandakan kapal penerima adalah ready. Okey, pertama sekali, sebelum melaksanakan evolusi, sekiranya kapal pembekal telah bersiap sedia dengan peralatan angkatkan signal board kedua-dua berwarna merah ke atas menandakan kapal pembekal telah bersedia untuk melaksanakan evolusi. Okey, untuk susunan snatch block. Okey, snatch block bagi kapal pembekal adalah 12 6 6 12.
Nak buang. Nak buang yang ni. Kepada awasan berapa. Okey, sebelum saya meneruskan, saya akan tunjukkan kamu tentang apa yang kami laksanakan sepanjang tahun ini di tapak atas. Daripada depan tak ada lah. Dia dah cut lah. Dia dah cut daripada permulaan. Okay, saya ada share satu video dan kamu tengok, kamu follow saja untuk yang dipaparkan. Tengok dulu bagi kamu semua nampak jelas bagaimana evolusi ini dilaksanakan. Thank you.
Terima kasih.
Okey, selesai sudah video untuk ditayangkan. Saya harap kamu semua memahami bagaimana pelaksanaan pemindahan jas jaringan berlangsung dan apakah kegunaan evolusi ini dilaksanakan. Okey, bagi meneruskan pembelajaran kita, okey, saya akan menceritakan semula bagaimana prosedur ataupun pelaksanaan pemindahan jas jaringan ini berlangsung sebagai kapal pembekal. Okey, pertama sekali sebagai kapal pembekal, kita selepas persiapan peralatan dilakukan dan taklimat langkah-langkah keselamatan diberi, okey, makna kita sudah ready untuk melaksanakan evolusi. Okey, kemudian memberi kita sebagai seorang pegawai evolusi ataupun bintara evolusi memberi arahan kepada signalman untuk mengangkat kedua-dua signal board berwarna merah untuk dipaparkan ke rapat penerima menandakan kita telah bersedia untuk melaksanakan evolusi. Okey, setelah dibalas oleh kapal penerima dengan mengangkat signal board, kemudian kita akan tiup satu kali whistle iaitu menandakan bahawa kita bersedia untuk menghantar tali penghubung. Tali penghubung ni adalah tali PLT, bola slide ataupun heavy line. Okey, itu adalah tali-tali penghubung. Okey, selepas kita membuat tiupan yang pertama, kita kena menunggu tiupan kali kedua daripada kapal penerima iaitu dua kali tiupan pit pit barulah kita buat balingan. Kerana dua kali tiupan itu menandakan kapal penerima bersedia untuk menerima tali penghubung kita, tali PLT ataupun bola slide. Dan dia akan beri arahan pada anak-anak kapal untuk take cover agar bola slide ataupun PLT yang dibaling ataupun ditembak tidak terkena pada muka dan ataupun anggota badan. Okey, take cover yang dimasukkan adalah dalam keadaan menunduk. Okey, seperti daripada video tadi. Okey, selepas saja kita menerima dua kali tiupan, kita lepaskan tembakan PLT sekiranya menggunakan PLT. Kalau tak, kita guna bola slide ke kapal penerima. Okey. Pastikan tali tersebut sampai. Okey, soalan daripada Kadet Muhammad Adib. Adakah semua barang boleh dihantar melalui evolusi? Okey, untuk pemindahan, contoh pemindahan minyak, kita ada satu lagi pemindahan iaitu dipanggil fueling a beam. Itu adalah untuk minyak. Okey, dan air pun lebih kurang. Cuma macam air ni kita biasa untuk kita pemindahan air kita rapat sebagai ibarat macam towing site. Okey, minyak memang kita pernah buat antara kapal lekeh dengan kapal luar negara. Okey, selainnya barang-barang contoh kata yang dihantar untuk pemindahan JST seperti peralatan-peralatan maintenance, enjin sekiranya berlaku kerosakan pada kapal-kapal penerima. Okey, seterusnya selepas tali bola slide sampai, okey, kita akan ikatkan tali bola slide atau PPLT pada puma plate yang berada di tali outhaul. Okey, sekiranya tak sampai, contoh kata tembak PLT tak sampai, bola slide pun tak sampai. Apa yang perlu dibuat iaitu kapal penerima akan memberi 3 kali tiupan menandakan tali penghubung tidak sampai ke kapal mereka. Okey. Kemudian untuk mengulangi balingan, kita kena ikut prosedur isyarat whistle bermula daripada 1. Okey, setelah sampai saja tali bersenang di kapal penerima, kita akan ikatkan pada puma plate pada tali outhaul. Okey, kemudian hulurkan tali outhaul sepanjang 40 meter dan sambungkan distal line pada infill clip. Okey. Tadi kamu dah nampak macam mana distance dihantar pada kapal penerima. Okey, dekat video tadi ada tiang merah dan tiang hijau. Tiang hijau adalah pembekal, tiang merah adalah penerima.
Okey. Apabila kita dah sambungkan pada distance, okey, kita hulurkan tali outhaul bersama distance line mengikut syarat signalman. Okey. Untuk isyarat kamu boleh tengok pada channel YouTube iaitu Tajuk Zaman. Dekat situ kita ada satu berkenaan isyarat signalman. Okey. Setelah hulur tali outhaul lebih kurang 80 meter, kita buat ikatan kepau bagi menghantar tali gesture line. Okey, ikatan kepau hendaklah dimasukkan melalui air pada gesture line, bukan pada wire grommet. Okey, masuk pada air, lepas tu kita buat ikatan kepau dan selitkan toggle bagi menahan tali outhaul daripada terbuka daripada tali gesture. Okey, kemudian hulurkan tali outhaul beserta gesture line ke kapal penerima mengikut syarat signalman. Okey, dalam kita menghulur, kita kena mengawal tali agar tidak mencecah air. Okey, sekiranya dalam evolusi ini kita gagal mengawal tali sehingga mencecah air, bermakna pegawai dan mentara evolusi gagal mengendalikan evolusi. Okey. Sebab tu kita letak setiap satu part. Contoh macam gesture ada satu kali laskar kanan sebagai incas, sama juga inhaul dan outhaul. Okey, ada incas-incas dia. Okey, selepas hulur, sampai saja tali gesture di kapal penerima, kapal penerima akan menyambungkan grommet strobe ke chain of sleep. Okey, setelah disambungkan, kemudian tali outhaul dibuka dan ditarik sehingga tali outhaul yang berada kapal pembekal hendaklah dihantar sepenuhnya di kapal penerima. Okey, kemudian laksanakan ujian bebanan dengan menggunakan test wake yang diletakkan pada traveler block. Okey, ujian bebanan bukan saja untuk menguji ketahanan tali, kita juga menguji traveler block kita sama ada roller pada traveler block berfungsi ataupun tidak berfungsi. Okey, seterusnya selepas kita melaksanakan ujian bebanan, okey, kita akan hantar peralatan yang mana kita hendak hantar. Okey, sekiranya peralatan, apa yang dokumen yang perlu disertakan adalah dokumen FIK ataupun borang pinjaman sementara ke kapal penerima, dan kita tarik semula tali inhaul bagi menerima bag kita, rust bag tadi tu. Okey, dan pastikan dalam rust bag by FIK tu telah disign oleh kapal penerima. Okey, sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, contoh di hadapan kita di bahagian haluan terdapat kapal dagang ataupun yang boleh mengakibatkan risiko yang tinggi kepada kapal semasa melaksanakan evolusi, lakukan emergency breakaway. Okey, kat sini signalman main peranan penting. Dia akan melambai-lambaikan signal board tersebut. Okey, menandakan emergency breakaway. Okey, kemudian arahan daripada pegawai sama ada kita untuk potong ataupun untuk melepaskan saja. Okey, kebiasaannya kalau untuk emergency breakaway kita akan potong tali semua. Okey, berikut adalah prosedur menghantar peralatan pemindahan gesture ringan sebagai kapal pembekal. Masih dalam ni dalam tajuk yang sama, iaitu tunggu arahan pegawai mitra evolusi untuk menamakan evolusi. Okey, selepas kita selesai melaksanakan pemindahan sama ada barang ataupun anggota, okey, sekiranya tiada apa-apa lagi, kita akan menamatkan evolusi dengan memberi arahan kepada signalman, dan signalman akan mensilangkan kedua-dua papan dalam bentuk tanda pangkah, tanda X di bahagian atas atas kepala, menandakan evolusi tamat ataupun exercise complete. Okey. Okey, kemudian kita akan tarik tali outhaul dan instrument sehingga sampai ke kapal pembekal. Okey. Pastikan tali tidak hanyut dan ditarik secara berterusan dan dengan pantas. Okey, apabila dilepaskan ataupun selepas kad, kita kena tarik tali tersebut agar tidak memasuki ke propeller. Okey, kemudian kita akan bukakan shaker inhaul outhaul pada traveler block.
Okey, keluarkan gesture line dan tali inhale daripada mental strength block dan rebound block. Okey, ini dah adalah prosedur untuk kita selesai melaksanakan evolusi dan untuk kita kemas peralatan. Okey, itu saja untuk kapal pembekal. Okey, seterusnya saya menceritakan tentang tata cara persiapan peralatan pemindahan gesture ringan di kapal penerima. Kemudian prosedur menerima peralatan pemindahan gesture ringan sebagai kapal penerima dan prosedur menghantar kembali peralatan pemindahan gesture ringan sebagai kapal penerima. Okey, sekiranya kamu semua merupakan kapal penerima yang akan menerima peralatan, berikut adalah tata cara untuk melaksanakan evolusi sebagai kapal penerima. Okey, pertama sekali dari segi persiapan peralatan untuk kapal penerima tak banyak, iaitu anggota yang terlibat adalah memakai peralatan keselamatan seperti mana kapal pembekal. Kemudian sediakan peralatan pendukan senarai semak life jacket transfer for racing ship berhampiran dengan kawasan evolusi. Sama juga dia punya bendera P hendaklah diletakkan di kawasan down point. Okey, bagi menandakan di situlah adalah tempat kamu melaksanakan evolusi. Kemudian pasangkan sand house lid. Okey, dekat video tadi dah tunjukkan di mana pasangnya sand house lid bagi meletakkan ataupun menyambungkan romet pada sand house lid. Okey, untuk kapal penerima kita hanya untuk di high point kita hanya memerlukan sand house lid dan snatch block 6 inci atas dan bawah. Okey, snatch block 6 inci digunakan untuk kita nak menarik tali outhaul. Okey, supaya kita mudah menarik tali outhaul. Okey, kita juga menggunakan tempered rigging rail agar barang ataupun anggota yang dihantar mudah memusik ke kapal supaya tidak tersangkut pada mana-mana structure dan boleh mengakibatkan jatuh laut. Okey, kita juga meletakkan shock mat bagi menjaga struktur kapal iaitu deck supaya tidak rosak. Okey, pasangkan bendera berhampiran dengan 6 point sampai yang boleh. Kiranya untuk barang yang biasa adalah berwarna hijau dan barang bahaya berwarna merah. Okey, kemudian kita juga menyediakan PLT ataupun bolus line sebagai persediaan sekiranya tali yang dibaling oleh kapal pembekal tidak sampai ataupun tidak berjaya dan kita akan baling. Kalau dari segi audit, apabila kapal penerima gagal menerima peralatan daripada ataupun tali penghubung daripada kapal pembekal, kemudian kapal penerima yang membaling dekat situ dah kekurangan markah dalam melaksanakan evolusi. Okey, kemudian kita akan detail anggota liable sentry dan juga steering gear party untuk bersedia apa-apa sebarang kemungkinan yang berlaku. Okey, berikut adalah prosedur menerima peralatan pemindahan gesture ringan sebagai kapal penerima. Okey, tadi kita dah ceritakan prosedur ataupun tata cara pelaksanaan evolusi sebagai kapal pembekal. Okey, untuk sebagai kapal penerima, kita kena tunggu kapal pembekal memberi isyarat usil satu kali tiupan. Okey, satu kali tiupan menandakan dia bersedia untuk menghantar peralatan ataupun menghantar tali penghubung kepada kapal penerima. Kemudian kita akan tiup dua kali tiupan usil menandakan kita bersedia untuk menerima barang dan kita mengarahkan anggota kita take cover ataupun berlindung. Berlindung dekat sini bukan kata kita kena cari tempat-tempat yang menolong. Tak perlu, kita just tunduk, menyorokkan muka ataupun badan kita sedikit. Okey, kemudian sambut dan tarik sekiranya tali bolus line sampai saja ke kapal penerima, kita akan sambut dan tarik bolus line ataupun PLT sehingga menerima tali outhaul. Okey, dalam penyambungan tali bolus line ataupun PLT ke tali outhaul, kita akan buat isyarat sebagai connect up ataupun pelican hook ataupun arm pelican hook. Okey, connect up adalah membawakan kedua-dua papan di tengah-tengah badan, iaitu warna papan berlainan jenis. Sekiranya kamu memakai tangan kanan, kamu kena hijau di tangan kanan, merah di tangan kiri. Okey, seterusnya bukakan tali outhaul. Setelah tali outhaul sampai ke kapal penerima, buka tali outhaul, tarik tali outhaul sehingga menerima tali distal line. Okey, sama juga bagi penyambungan tali distal, kita akan juga akan buat connect up. Okey, seterusnya bukakan distal line dari infill clip outhaul. Okey, sampai saja distal line di kapal penerima, kamu buka infill clip, kemudian bawakan tali distal di hadapan yang boleh dilihat oleh
anjungan ataupun bridge supaya anjungan boleh melihat berapakah jarak antara kapal ke kapal. Eh, seterusnya bawakan distance. Okey, ni saya dah ceritakan tadi. Okey, untuk tali haul, selepas menerima tali distance, masukkan pada snatch block di high point, iaitu snatch block 6 inci tadi yang kita pasang. Dan tarik out haul sehingga menerima grommet, JST, line dan pasangkan pada sound slip di high point. Okey, selepas sampai saja tali JST, kemudian kita dah sangkutkan grommet slope ataupun dah buat penyambungan pada grommet slope di sound slip. Out haul tersebut dalam keadaan tegang. Okey, dan agak menyukarkan kita untuk kita mengeluarkan toggle. Okey, jadi untuk melepaskan toggle kita kena buat walk back, iaitu kita berjalan ke hadapan. Kalau boleh dua langkah pun dah memadai. Okey, untuk kita mengurangkan tekanan pada tali out haul memudahkan toggle ditarik. Okey, kemudian pastikan anggota mengikut arahan daripada pegawai dan bintara saja. Okey. Untuk yang leading, yang untuk menjaga setiap contoh kata gesture line, in-haul ke out-haul, dia hanya boleh mengawal dalam keadaan sekiranya tali tersebut nak cecah air. Kadang-kadang buffer atau pegawai, dia terpaksa tengok tali yang lain, okay, dia just control. Okay, tarik sikit, airwing sikit, okay, check sikit. Selebihnya dikendalikan oleh buffer dan pegawai evolusi. Okey, untuk membuat ujian test wake. Okey. Setelah test wake dihantar oleh kapal pembekal, sampai saja di kapal penerima, test wake tersebut tidak perlu dibuka, hanya touch saja di dump point kapal penerima. Okey. Tak perlu nak buka pun. Tapi kalau kata barang, kamu kena buka dahulu. Okey. Kemudian ceraikan rest bag dari sekiranya menghantar barang mengenai rest bag. Kita keluarkan ataupun buka rest bag daripada traveler block. Okey, agar tak mudah jatuh laut. Sekiranya, okey, kalau kata kita tak buka, dia dalam keadaan goyang, kadang-kadang dia akan boleh mengakibatkan jatuh laut. Jadi kita keluarkan rest bag pergi di tempat yang orang kata tidak terlalu tepi daripada kapal. Okey, dan keluarkan barang. Kemudian kita lengkapkan bag FIK yang perlu ditandatangani sebelum kita menghantar ke kapal pembekal. Kemudian letakkan barang di dalam rust bag sekiranya ada untuk dihantar ke kapal pembekal dan lakukan semula di table block. Okey, kebiasaannya apa yang kita lakukan untuk exercise ataupun latihan, untuk pembekal dia akan letak mungkin beras, kemudian yang kapal penerima dia mungkin ada something untuk bagi kat CEO. Okey, air kotak ke tin apa untuk CEO, dia akan buat note lah sikit untuk pegawai pemerintah. Okey, ini adalah ringkasan berkenaan prosedur menghantar kembali pembinaan jester ringan. Okey, setelah kita membuat exercise complete. Okey, contoh kata pembekal dah buat exercise complete, iaitu barang-barang semua dah berada di kapal pembekal. Pembekal akan buat exercise complete iaitu mengangkat kedua-dua tangan dalam keadaan silang yang channel board berlainan color. Okey, kita akan buat sebagai penerima, kita akan buat ikatan kepau, iaitu kita akan tarik tali out haul dan masukkan seperti mana tali JST sampai di kapal penerima. Masukkan pada I JST line, kemudian buat ikatan kepau, iaitu secara asas, iaitu secara orang kata panggil twist. Okey, dua kali twist, kemudian masukkan toggle. Okey, setelah masuk toggle, pastikan out haul dalam keadaan tegang dan tidak melepasi daripada tali JST kerana ditahan oleh toggle. Okey, kemudian kita akan tarik tali out haul untuk meringankan ataupun melonggarkan grommet stroke yang berada di jump slip. Okey, kalau kata grommet tersebut dalam keadaan tegang, kamu nak buka jump slip pun payah. Memang kita boleh guna tukul. Okay. Tapi apabila dalam keadaan longgar, untuk membuka sound slip ataupun shaker, dia dalam keadaan ringan. Okay. Keluarkan tali out haul dari motor snatch block. Ikatkan tali penghantar pada hujung tali out haul. Okay. Mana PLT ataupun bolus line yang dibaling oleh kapal pembekal, kita ikat pada tali out haul yang hujung. Okay.
Tali Allah kita dah keluarkan daripada snatch block 6 inci tu, kemudian kita just hulur menggunakan manpower tanpa ada snatch block. Anggota yang belakang, dua anggota belakang yang ditugaskan untuk mengendalikan tali Allah hendaklah membuat coil jarak lebih kurang 5 hingga ke 5 meter lah. Tali tersebut kita buat coil, kemudian kita akan ikat tali penghantar tadi, tali bola snack ataupun PLT. Okay. Kemudian apabila isyarat cut, okay, isyarat cut ni ibarat macam, tak apa, saya cuba akan apa, pamerkan video untuk isyarat-isyarat sebenar buat. Nanti kamu akan tengok lah. Okay. Apabila dapat isyarat cut daripada kapal pembekal, kapal penerima akan melemparkan kedua-dua tali. Sekarang tali yang berada di kapal penerima adalah tali distance dan tali outhaul. Okay, lemparkan serentak ke laut supaya dapat ditarik oleh kapal pembekal. Pastikan tali yang dikoil tidak terlalu panjang dan boleh mengakibatkan risiko untuk masuk pada propeller kapal. Okey, berikut adalah kriteria yang terakhir, iaitu langkah-langkah keselamatan berkenaan evolusi penggunaan yester. Okey, untuk langkah-langkah keselamatan, kita terdapat beberapa risiko lah, di mana sewaktu kita melaksanakan pemindahan anggota boleh mengakibatkan anggota jatuh laut dan lemas. Okey, risiko bagi mengelakkan risiko tersebut berlaku, pastikan anggota disiapkan kelengkapan sebelum ke dalam area. Okey. Contoh pakai life jacket, bukan kata dump party yang perlu nak siapkan. Dump party hanya memeriksa semula peralatan yang dipakai. Okey, kemudian pastikan helikopter strobe dalam keadaan baik. Kalau helikopter strobe dah bertahun-tahun, jangan pakai. Dan boleh mengakibatkan apa-apa laku sama ada anggota jatuh laut ataupun sebagainya. Okey, kemudian lifebuoy dan lifebuoy sentry perlulah bersiap sedia. Okey, anggota yang kita tugaskan duduk di belakang atau di belakang untuk memastikan sama ada kapal ataupun anggota jatuh laut. Okey, seterusnya adalah objek terjatuh daripada atas. Ini lebih kepada anggota dam parti lah yang mengakibatkan kecederaan pada kepala dan anggota badan. Jadi, untuk yang bekerja di dam parti perlulah memakai safety helmet. Okey, sewaktu menarik tali JST line outhaul dan inhaul, okey, boleh mengakibatkan tangan melecit. Kalau perempuan tu, dia akan kurang saham dia. Jadi, untuk mengelakkan saham jatuh, kenalah pakai glove. Okey. Tak mahal sangat pun glove tu. Kalau kata nak nampak cantik, belilah glove motor. Okey, seterusnya adalah anggota bekerja di tepian kapal. Okey, boleh mengakibatkan anggota jatuh laut. Ini lebih kepada dan point juga. Okey, pastikan pegawai dan mentara memastikan anggota yang terlibat memakai life jacket dan memakai safety harness. Okey, seterusnya adalah kerosakan peralatan dan boleh mengundang kemalangan. Okey, kerosakan ni adalah seperti tali putus dan boleh mengakibatkan kecederaan pada badan. Okey, bagi mengelakkan risiko tersebut, anggota terlibat dalam mematuhi prosedur dalam pelaksanaan evolusi dan mengikut arahan. Melarang anggota dari bergurau semasa melaksanakan evolusi, pastikan ujian test weight berjaya. Okey, seterusnya bekerja di high point, iaitu di bahagian atas yang memasang blok, boleh mengakibatkan kecederaan disebabkan terjatuh. Okey, justru itu hendaklah memakai life jacket dan safety harness. Okey, life jacket yang kamu nampak, mungkin sekarang ada kapal yang tidak memakai working life jacket. Working life jacket ni yang warna oren tu, yang tebal. Memang dia agak sukar untuk kita melaksanakan kerja dalam dalam memakai life jacket tersebut. Tapi untuk dia punya kelebihan. Okey. Apabila tali putus, dia boleh menyelamatkan badan kamu. Okey, lepas tu kalau jatuh, mudah terapung. Tapi kalau nak berenang tu penat sikit lah pakai life jacket tu. Okey, kebanyakan kapal semua dah tak pakai dah untuk working life jacket. Dia ada life jacket yang latest lah. Dia macam life jacket untuk seakan-akan macam pilotnya. Itulah. Okey, seterusnya adalah sewaktu cuaca buruk ataupun terdapat halangan di hadapan kapal ke, bot nelayan ke, okey, boleh menjadikan bahaya dan tidak dapat diteruskan. Jadi
bagi mengelakkan daripada pelanggaran apa semua, potong tali, laksanakan emergency breakaway ataupun sera. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini sebelum kita melaksanakan kuis. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Sekiranya ada pertanyaan, boleh komen pada ruang komen dan saya akan cuba menjawab sebarang pertanyaan. Okey, soalan daripada Kaidan Muhammad Azwi Lahapi. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi cik. Adakah penggunaan evolusi seluruh navy dunia gunakan dan ada tak alternatif lain seperti penggunaan teknologi dalam proses evolusi? Okey, untuk evolusi pemindahan JST. Okey, dekat bukan saja TLDM saja digunakan. Okey, evolusi ni digunakan untuk semua. Okey, semua anggota tentera laut. Sebab tu dalam rujukan BR-67. BR-67 bukan saja tentera yang pakai tapi semua melibatkan yang bekerja di laut, perkapalan apa semua dia akan pakai, maritim pun juga akan pakai. Okey, untuk alternatif lain, mungkin daripada zaman teknologi sekarang, kita ada drone, boleh pakai drone. Tetapi dari segi yang apa yang kita buat penggunaan JST ini lebih, bagi saya lebih selamat lah daripada kita pakai drone. Okey, contoh kata dari segi drone, kita perlukan maintenance yang berterusan. Okey, sama juga peralatan macam ni pun perlu berterusan juga, tapi untuk maintenance adalah 6 bulan sekali untuk kita nak memeriksa, sebab jangka hayat tali adalah 15 tahun bergantung pada tata cara kita menyimpan dan menggunakan. Kalau kata selepas kita guna, kita basuh, kita jemur elok-elok, dia akan tahan sehingga 15 tahun. Okey, kalau kata kita tak basuh, main simpan terus, jangka hayat dia akan kurangan. Okey, untuk pakai teknologi yang canggih, kita tak tahu, mungkin risiko adalah baik, ada mungkin ada yang buruk. Okey, kalau contoh kata bila melibatkan anggota, kalau barang kita mungkin kita tak kisahkan. Contoh kata drone, kita menghantar barang, sekiranya barang tersebut jatuh, benda tu tak ada masalah. Tapi sekiranya kita buat pemindahan anggota, jatuh dia akan mengakibatkan kemasalahan yang besar. Okey, daripada Kedek Nurul Dalilah. Okey, pernah ke berlaku kemalangan semasa proses evolusi? Boleh. Okey, untuk evolusi tersebut, saya adalah anggota ataupun personal loading, iaitu anggota yang naik travel block. Kalau kamu tengok tahun 2002, iaitu daripada KD Liku ke KD Jebat, masa tu badan saya kecil. Jadi saya berpengalaman, dua kali pengalaman saya untuk membuat pemindahan melalui light jersey transfer. Kalau kamu tengok dalam buku majalah Samudra, okay, tahun 2002, masa tu okay, ada gambar kan. Tapi ialah tahun 2002, kalau handset paling canggih pun 33 sekupang. Itu pun kamera tak ada. Kalau zaman sekarang ni mungkinlah dah ada kamera handset apa semua yang boleh kita rakam. Okey, sepanjang kita melaksanakan evolusi, tak pernah lagi ada apa-apa kecelakaan, kebiasaannya ataupun kemalangan. Kebiasaannya kita akan bergantung pada suasana laut. Tidak terlalu, kalau kata kita pergi dekat bahagian Kelang ataupun Singapore Strait, kawasan sibuk, takkan kita nak buat kan. Kita akan mencari kawasan-kawasan yang lapang lah, yang orang kata kekurangan daripada kesibukan pergerakan daripada laut. Okey, pernah saya ni sewaktu saya buat bot nelayan berada di tengah-tengah, tapi dia kena tahulah, kita akan bagi isyarat dari segi pohon, dia tidak perlu bergerak, sama ada dia akan stay sehingga melepasi kapal. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita teruskan dengan kuis.
Okay. Okay, saya dah share dekat bahagian komen, iaitu link untuk quiz. Okay, diharap semua sekali menjawab. Untuk bulan 4 mungkin mana ni jadi kalau boleh saya suruh dia tanya mentor dia boleh tak masuk 22 bulan ni sekali dengan PNKC PNKCN tapi dia pun biasa dia 3 minggu pula 3 minggu tapi 5 orang ni Okey, sekiranya semua dah masuk link untuk quiz, kita akan start. Okay, kita tengok siapa yang best student. Untuk fasa 6 ni. Kalau dia tak apa itu jimat seminggu je. Dia tak cak berapa dua minggu mengarut juga kan. Dia tak masuk lah. Dia kata masuk pada Mac. Saya pula apa 15 apa ni juga 15 bulan tapi. Tapi tak ada ni apa. Tak ramai 15 orang pun. 15 orang je. Okey, ada 15 orang. Okay, kita tunggu sekejap. Mungkin ada yang nak masuk lagi baru kita akan start. Okay, kita akan start mulai sekarang.
Okey, PKK Syamil, Chen dengan Fazli. Okey, tanya. Okey, dari segi ni saya tengok mungkin ada pemahaman yang tak berapa nak faham. Untuk soalan yang pertama, apakah tujuan ibu untuk tujuan utama evolusi penggunaan gestur dengan dilakukan? Okey, dekat sini kalau kamu tengok yang berat 226. Okey, 226 adalah mengikut pada silibus buku yang lama. Okey, memang dia tidak melebihi 226 dan BR67 tahun saya tak ingat dalam tahun 90 lebih ke macam itulah. Dia tulis tidak dia bukan tulis tidak melebihi. Dia tulis 225. Okey, maksimum 225. Okey, apabila sampai BR67 yang baru dia dah berubah kepada 250 kilo. Okey. Nanti kalau kamu pergi kat kapal, kamu tengok pula dalam mock-up guide, dia tulis 500 kilo. Jadi banyak apa tu cabang yang perlu kamu tahu mengikut pada BR-BR ataupun rujukan-rujukan yang boleh kamu rujuk. Okey, panjang outhaul. Panjang outhaul. Okey, majoriti betul. Untuk panjang gestur lain. Okey, mungkin antara 130 dengan 150 kot. Mungkin ada yang confuse. Okey, keanggotaan dan parti. Okey, tanya semua majoriti betul. Okey, walk back. Ulurkan sedikit tadi awal. Okey. Okey, untuk walk back dia digunakan untuk tali outhaul. Sewaktu kita nak buka toggle, apabila tali outhaul dalam keadaan tegang, toggle dia akan dia akan menggrip toggle tersebut. Okey, untuk ikatan kickpaw dia akan menggrip toggle dan menyukarkan toggle untuk dibuka. Jadi walk back lah apa kita kena buat walk back ataupun hulurkan sedikit tali outhaul sama ada kita nak berjalan ataupun kita nak hulur. Okey, untuk distance kalau siapa yang tak boleh nak kira tu tak tahulah kan. Memang gagal matematik.
Okey, soalan seterusnya berkenaan tentang peralatan melaksanakan kecuali. Melaksanakan gesture kecuali. Okey, bagus. Lalu-lalu shaker. Lalu-lalu shaker digunakan untuk bersauh. Maaf. Digunakan untuk bertambak di boya. Okey, memang lalu-lalu shaker dia berada di kabel, kabel anchor. Tapi untuk mukanya adalah bertujuan untuk kita nak jadikan dia breeder. Breeder adalah menceraikan rantai sauh daripada sauh. Okey, seterusnya apakah kita yang perlu dilakukan pada tali outhaul sebelum tali gesture dihantar? Oi, bowline. Majoriti jawab bowline. Okey, bowline adalah membuat mata tali sementara ataupun tali penyelamat. Okey, biasanya sebagai penausahaan kita nak buat ikatan pada badan kita sebagai pernafasan supaya mudah apabila kita dah recover orang yang teluk untuk anggota kapal menarik kita ataupun mangsa. Berapakah jarak antara kapal pembuka dan kapal penerima? Okey, ramai yang betul. Peralatan berikut digunakan untuk menghantar anggota semasa evolusi penggunaannya setiringan. Okey, setirap betul. Okey. Okey, itu saja. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh ke ruang komen ataupun boleh masuk dalam grup WhatsApp. InsyaAllah saya akan menjawab. Okey, saya bagi masa dalam 5 minit sebelum kita berehat dan menamatkan kelas kita pada hari ini. Mana punya tu? Dalam YouTube. Tak buka apa? Tak buka.
Maksud isyarat ini adalah hookup atau connector yang akan diberikan oleh kapal penerima dan dijawab oleh kapal pembekal menggunakan isyarat yang sama. Isyarat determinant completed as instructed. Signalman memegang papan isyarat merah di bahagian kanan dan papan isyarat hijau di bahagian kiri secara bersilang di atas papan. Dia membawa maksud memindahkan selesai bersilang. Seterusnya, signalman memegang papan isyarat merah di bahagian kanan secara bersilang. Papan isyarat hijau di bahagian kiri pada kedudukan wajah dan badan. Isyarat ini okey, ada satu soalan daripada Kadet Adib, iaitu kenapa biasanya evolusi pembinaan orang dilakukan. Okey, sebab-sebab pembinaan anggota dilakukan atas sebab kebajikan ataupun satu-satu kapal tidak mempunyai. Pada hari ini saya akan menunjukkan tata cara membuat beg. Tidak mempunyai anggota medik. Okey. Sekiranya contoh kata kapal yang kecil tak ada anggota medik tapi dia mempunyai anggota Cik B. Okey. Anggota Cik B. Jadi untuk kiranya kapal kecil tersebut terdapat anggota yang sakit, adakah kita menghantar anggota yang kapal kecil ke kapal yang mempunyai medik ataupun kita memanggil medik datang ke kapal yang kecil? Okey, kebiasaannya kat sini, kalau kita memanggil orang yang sakit naik, risiko dia agak tinggi dengan kita memanggil medik hadir ke kapal kita dengan buat pembinaan. So, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kebajikan. Sekiranya kapal baru beroperasi dan mempunyai waktu operasi yang masih panjang, anggota tersebut mempunyai kebajikan dan nak ikutkan ada cara lain selain kita menurut kambut, kan, untuk menghantar anggota tersebut. Jikalau ada kapal yang akan balik ke tambatan yang menamatkan operasi, okey, kita boleh menghantar anggota tersebut sebagai tumpangan bagi membolehkan dia melaksanakan kebajikanlah dari segi pada anggota tersebut. Okey, itu adalah kebiasaannya lah evolusi penahan orang dilakukan. Okey, sekiranya tak ada apa-apa soalan lagi, okey, sekiranya ada sebarang pertanyaan, kamu boleh
WhatsApp kat dalam grup sehingga hari kamu berakhir di di sini di Lemut. Okey, selain tak ada, okey saya akan menamatkan kelas online kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baju jaya. Thank you.